Kawan-kawan, kali ini saya akan datang ke KBIH ya, KBIH Raudatul Adawiyah, Robiatul Adawiyah, yang pemiliknya itu adalah Bapak Kyai Haji Ubaidillah. Nah, kali ini kita akan mengambil perlengkapan untuk kegiatan umroh. Seperti apa kegiatan pengambilan perlengkapan untuk umroh ini dan apa saja yang kita dapatkan? Yuk ikuti ke dalam. Insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, kita kali ini kawan-kawan akan ngecek ini ya, apa koper ya, yang untuk persiapan kita di tanggal 4 Oktober. Dan perlu disampaikan, ini adalah di KBIH RA Raudatul Robiatul Adawiyah ya, di Kota Serang nih kantornya nih. Nah, kali ini kita sedang ngecek ya, kira-kira apa sih yang sudah diberikan. Ini untuk perlengkapan apa sih Bu, untuk pakaian apa ini Bu kira-kira? Kain ihram. Iya, terus Bu? Tas paspornya, iya iya. Ini buat paspor. Bahan. Kalau bahan mah nanti dibuat sendiri ya Bu ya. Oke, dijahit sendiri ya. Kemudian sal ya. Nah, ini buku-buku doanya tuh kawan-kawan ya. Jangan lupa dibaca, dipelajari, diingat-ingat ya, agar kegiatan umroh kita lancar ya. Perlu diinformasikan bahwa kali ini kita bertiga ya. Tapi Ibu mohon maaf, berapa sih jumlahnya Bu yang ikut? 45. 45 untuk keberangkatan 4 Oktober ya. 2022. Nah, iya, untuk perempuan emang disarankan itu dibuat gamis. Jadi itu kalau tidak salah itu 3,5 meter kalau untuk gamis. Cukup. Tuh, jadi perangkat perempuan mah beda bahannya, lebih gede, air lebih panjang, sama ada kerudung. Yang lainnya mah sama. Berarti ini kabin ya? Iya, itu di kabin, kabin. Iya, ya. Jadi ini kawan-kawan nih yang akan berangkat umroh atau barangkali ya pengen melihat Ka'bah dari dekat, boleh ya daftar langsung di KBIH atau Bu? Ya, KBIH Rubiatul Adawiyah ya. Alamatnya di mana? Ciwaru komplek depan ya, atau kita di pojok dengan pembimbingnya langsung ini dengan Bapak Kyai Haji Ubaidillah ya Bu ya. Ubaidillah gitu ya. Nah, minta doanya ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan lancar ya. Ibu terima kasih, cukup katanya? Cukup ya, sih. Iya, karena badannya alit ya Bu ya. Bu, Bu, pakaian ihrome latihan kerihin, latihan dulu, iya. Mungkin enggak kali mana sih. Oh iya iya. Lamun boten latihan makanya kedodoran, Bu. Risiko tentunya. Biasanya pada tumbas sabuk. Lamun iya. Kena perempuan nampak ihram itu program sedih. Jadi begitu rawan biasanya itu langsung. Walaupun kuaunya ninggalin aja cuma di YouTube doang. Namun yang asli ini kan gini briefing, harus mereka rauh kok.
tapi ibu-ibu pas emang kan dipisah di Madinah, maka laki perempuan itu dipisah. Pas di Madinah itu ibu-ibu itu nanti ada gaib yang khusus perempuan, karena nanti pas masuknya itu kan gak ada yang nonton kan. Nah, kalau bapak-bapak sama abinya namun pula mirip ini istiqal ya, karena pertama kali gua kan ya ketelimbang. Ketelimbang mah nyasar gua. Jadi kalau naik lantai bawah gua tempat duduk segala kali manjing ini di Rone. Barang pas gua tempat pula ini lari pertama pintu lagi masuk barang kuning masuk kabeh nih gua ke jalurnya mak muncul aku nih mati dihur kan barang kuning. Pokoknya mau barang mak inget-inget pintu, pintu anak apa, Abu Salam atau Abdul Aziz gak buat pintu. Inget-inget pintu ni itu. Nah jen bukan itu gak angkanya beri ingat, bukan arahnya mau pintu apa nih terkelingan ya. Arah naik angka belum bisa. Lewat tu situ di angka iki nega Indonesia ya. Angka itu tu yang sebelah angka biasa. Jadi apa di angka ni? Lihat tu langsung langkah. Terus si duit balik sentuh he, bukan wenten kegagalan. Terus balik wenten menjauh wenten sing istilah dipindahkan yang akni pecil ya. Sing ingin anekan. Iya. Sini cuma bangkit, jadi digentos. Keluarga itu, pokoknya masih wenten yang kakan itu ber. Suami sama istri suami. Anak, orang tua. Iya kayak gitu. Jadi salah satu lamun wonten seminggal mangkat jeneng tos itu kumpulan itu. Nggih wae ten mereka. Bu Haji, kalau kayak misalkan mau latihan apa tadi itu latihan umroh ya manasik itu menjelang berapa keberangkatan? Atau 10 hari sebelum keberangkatan. Biasanya sambil meningitis. Soalnya itu wajib. Iya. Bukan suntik COVID doang, bukan COVID doang. Iya. Bu Haji, tempatnya ning Riki apa ning masjid? Ning Riki bae. Ning Riki atau ning hotel biasa. Tapi lebih familiar biasa ning Riki. Iya. Kalau kadang pulang naik aku ya. Iya, kau derbe wong. Enten. Wajar wong sanga guru-guru ya Bu Haji ya. Mungkin sedara guru bima biasanya kan ikuri guru berprestasi biasa. Di anu sing yayasan. Yayasan sing berangkatakan ya. Yayasan sing berangkatakan itu bahkan di sanggoni segala jadi jajan. Kayak aku orang matematik mana gitu aku mau kawan kawan. Mau sembilan. Iku tiap tahun ya tah, tiap tahun ku wenten wae koten. Wih emang boleh. Kalau jumlah berapa orangnya mah tidak ini kali nyali keuangan kali ya. Iya. Tapi rata tiap tahun itu ada keberangkatan. Mulai dari jumlah berapa Bu? Berapa orang? 4. Sampai 9 orang ya Bu? Iya. Mantap. Penghargaan luar biasa lah itu mah penghargaan yang enggak. Kalau kita dikasih motor mah besok motornya dijual. Ini kan enggak bisa dijual. Itu nilainya makin berkurang. Itu makan mantap ya. Cukup. Yuk katanya. Baik kawan-kawan, kita sudah mendapatkan perlengkapan koper nih ya. Baja ternuhun ge. Assalamualaikum. Kudu bener-bener hati-hati, goyang ya. Nah ini ya. Katoyib, kudu kita toyib. Nah niki ya Bu Haji ya. Nah ini kawan-kawan nih. Toko perlengkapan di KBIH Raudatul Adawiyah ya di sini kawan-kawan. لك والملك لا شريك لك.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tadi kita tadi up ya iya konan tutup mana tutup up ye Kala syarika lak labbaik.